Mitra anu mulia, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahan mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Hayang Beunghar, ieu dongeng karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-41. Manganyanakeun wilujeng ngadamukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Para mitra akirawit di bejaan ku aruji. Harita tayen aya nu menta ubar, harita kene akirawit nepungan sema, gek diuk nyang hareupan. Harita teh para mitra nyang hareupan semah teh. Harita para mitra dipernahkeun di rohangan tukang semah teh nu katelah si bahil. Diuk dina samak malah geus disuguhan cai enteh jeung goreng opak. Sanggeus disanghareupan ku akirawit aruji terus init malah bah sarijan oge jeung sapula warga sejen taya nu wani ngadeuketan da geus kitu biasana. Sahang aya nu udang teh? Akirawit ngamimitianna mariksa. Panonna melong ka si bahil nu diuk meuni mendako bari ngararasakeun ka nyeri. Abdi pun bahil. Raja tarik atuh ngomongna teu kadenge ku aki teh deuleuk. Abdi pun bahil. Si bahil malikan deh ngomong narada bedas. Tapi itu kadeng jadi udang teh bahilnya ulang mana? Tilbur waru maksud bade nyun gentulung. Margi abdi teh mendakat silakaan sareng wirang eleh ku musuh. Mulain sagedik sadayana dalapan calmi musuhna karagah sareng maropa karang. Abdi lemor atuh ripuh awak ruksak sarta datu. Dana gambir seep abdi teh. Kulungan gi. Oh gitu, hehehehehe. Jadi ada perang ujang teh, mungkin ada perang. Hari ayeuna yang kumaha ujang teh? Hayang diladongan we teh. Ku aki margi abdi gaduh tatu dina balikat. Sareng awak kasarujan margi dihujanan ku batu nu kalintang seueurna. Ibaratna jag-jag deui abdi bade nyungkeun tulung. Kanggo malas pati. Musuh-musuh abdi umitos tiasa bade nyunkeun cimat tu mati termin namut perkara nu ampuh kamu numpas musuh kitu maksud abdi teh. Ayah ayah we ieu mah nah kalagu mujeng ki lucu ngadang omongan abdi naon nu dianggap lucu ku aki pantosan abdi lain lucu tapi rame aneh ieu ge. Nah, ujang make hayang ditulungan ku aki apal ujang tega gagah tukang gelut ahli pasea. Tapi nah kala-kala minta pakalang ka aki-aki kolot. Sing era atuh. Cek irawit dari anak kerebari teu welehna hehe. Oh, kitulah kagungan mutan kitu ki. Margi abdi mah yakin yen sarira aki bakal tiasa ngabantu ka abdi. Sanaos aki parantos sepuh ge abdi mah yakin yen aki langkung kiat batan abdi. Itu dah, pergi aki mas sakti. Oh, bener aki dia memang sakti. Hengku aki rek ditulungan. Serta kahayang udang rek dicumbonan. Tapi naon panah di mana? Abdi bade tumut karena segala berupa perintah aki. Coak naon abdi bade ngahula. Naon bayi nu disaurkan ku aki tangtos dijalankan ku abdi. Saja bati itu abdi bade kuguru ke aki dan termurid. Oh, jadi gitu. Hehehe, gak tuai gitu mah. Tapi aki ayam nyawa karena lalakon ujang nusanya. Sebab cek pamikir aki bang ujang dia bohong, dia bejakan nusa benernya. Sok aina gerawak cak aki na kumaha nusa benernya. Cek aki rawit manehna ciga geus bisa maca. Karena naon-naon geus dirampahkeun ku si bahil atuh puguheun mending ajenghok si bahil teh. Leuwas jeung sieun beuki yakin yen aki rawit sakti. Ki eta kasauran leres pisan abdi teh. Tengah bejakan usah leresna nanging abdi tengah bejakan itu bener. Dasiin ku aki bila ditangkap maklum abdi teh jelema baragayul. Abdi teh bade ngadadarkeun lalakon abdi usah leresna asal aki kersa ngajamin yen moal nyilakakeun ka abdi kaca kitu sarana teki. Si bahil ati-ati pisan nyaritana. Ulah salembang aki mah dalangan nyarikeun jalma. Kanu kitu kanu kieu ge sarua pek geura dalangkeun kumaha lalakonna. sahabat si Bahil nyaritakeun lalakon hirupna ditetek tayanu kaliwat timiti tepung jeung mangka mintub nepi ka danget harita. Atuh akirawit meninga huleng maneh sabab maneh nage kungsi nyaho kanungaran kamin basa mangkamin jeung salia munyung ka monyet. Tapi can waktu nyarita molohok we ka si Bahil anu keur bedar lalakon hirupna. Akhirna si Bahil mungkas omonganana. Da kitu lalakonna teh Ki. Nu mawiak awak abdi jadi kieu ye. Kahar dia dumun gitu mah. Jadi yakin ujang teh jalma jahat nu resep ngabegal jeung ngarampok malah kana maehan jalma ge resep. Lamun kitu mah teu naon-naon atuh gua kireun didulungan ngan omat. Ulah geruh ka batur da kieu sanya nama keuleuh ka si Kamin jeung ka si Salia. Manehna geus ngaliweukeun ka aki. Geus aduh ulah loba anu disajeun. Ayeuna mah ulah ngubah anu tadu we. Mangaki atuh nuhun. Si Bahil bungaheun manehna jadi panasaran hayang nyaho kana kaayaan si Aki nu sabenerna tapi teu wani nanya sabab harita si Aki geus ngamimitian rek mubaran si Bahil. Saterusna Aki Rawit menta-menta kana iteuk si Wanara sangkan si Bahil dibere ubar nu mati pikeun nyageurkeun ka nyerina getruk itu ke ditotogkeun kana taneuh geus kitu ngedalkeun pamentana tuluy nempo cai dina baskom. Breh aya kalangkang yang si Bahil kudu dibanyur ku eta cai. Kubu Aki Rawit bungaheun sabab ubar teh babari pisan. Hehehe gampang geuning ujak. Ayeuna pisan urang banyur ku ieu cai. Muga-muga sing cager sakumaha nu dipikayang ku ujang. Sok lahan bajuna. Urang banyur ku Aki. Cek Aki Rawit bari ngajungjungkeun baskom ku dua leungeun. Rek banyur awak si Bahil. Di mana banyur lagi? Si Bahil ngalaan baju. Oh di dieu we keun bae moal naon-naon. Sabab saya nage bakal ngucur ka kolong Muhammad Zakruji dia. Sanggeus ngalaan baju si Bahil di banyur ku Aki Rawit. Dina mun-munan nepikeun ka bujal malah matonggong ge lanti. Kitu de tatu dina walikatna dadak sakala si Bahil ngarasa jag-jag deui, cangker menihara rampang, terus sengkat bari ngaragamang kana tonggong hayang nyaho kana tatuna. Hehehe. Cing nungkang ujang aja. Nungkang aja nungkang. Urang damaran ku Aki. Si Bahil nukangan ka Aki Rawit nemongkeun tonggongna. Terus harita teh para mitra diacungan ku damar. Tetela teu nyalahan satu si Bahil leungit lika deui. Gaya tapak-tapakna acan puguh Aki Rawit bungaheun. Plak walikat ditepak bari nyarita nanakeun anu bunga hate. Hehehe cager waras. Narareki si Bahil teu pati percaya gancang usap walikatna. Nyasar nu tatu yakin teu karampa daur urut-urutna acan tubuh menit besirikna surak terus nyeuh kana lahunan Aki Rawit. Nuhun Ki abdi barantos disalametkeun ku Aki. Kada kumaha mulang tarima abdi mah teu gaduh naon-naon ka nguburuhanana. Geus yang ya ulu kitu ayeuna geura liuk sing bener. Aki rek nyarita ka ujang sabab ujang teh kudu nurut kana kahayang Aki. Bani laut di bangga abdi sejatumbut ke salira. Si Bahil cengkat terus melong ke Aki Rawit. Muparomana biar marah mai. Sami we Aki marinda ka ujang ayeuna Aki rek nanya heula. Nya kumaha kadep ujang saderusna rek milampah naon amun geus dag-dag deui. Abdi tos kada ucap yen baka males pati kanunggaran Bahjari, Salia, Inta jeung Kamin. Eta umat manusia ku abdi bade dialah nyawana, dipetik patina ngarah sampurna. Ulah ngahalangan kana lalapan abdi teh kitu Ki. Jawab si Bahil tegas manehna ngarasa bunga. Asa aya nu ngahang ngadeudeuh kana carita cita-citana. Geug atuh carana kieu jang. Supaya teu kaciri ku umum sarta teu kudu capek migawe. Ujang kudu tarung, teu kudu gelut cukup ku migawe tugas di Aki, kumaha sanggup ngajalan deunana. Sanggem Ki, kumaha carana? Kieu jang. Isukan ujang kudu indit ka imah si Salia, ka imah si Kamin, si Jari jeung Inta. Kabeh datangan ku ujang tapi kudu wanci peuting ngalah riki. Ujang rek di bahanan menyan ku Aki. Eta menyan ku ujang kudu diawurkeun kaburuan imah jeung musuh ujang sarta sebakeun ka siluman. Da kitu carana jang, tangdu tujuan ujang laksana. Kalayan Muhammad ngaributkeun sabab jalma nu opatan bakal paeh lalaunan. Ku jalan gering nu lipuh. Da kitu kumaha hardi? Cek Aki Rawit mere katerangan ka si Bahil anu memang kitu kahayangna. Oh, bade dibaruang Ki, kumaha paena atuh? Nanti asal langsung maot atawa henteu. Si Bahil marahmai bunga hatena sugema. Bener sarua we jeung dibaruang hidup. Nganu sanyana mah ku agida disuguhkeun ka siluman, sina ditogot nyawana. Nanjang tu moal hari dari sebakeun hari dibawa. Da bakal aya heula antara pikeun nyiksa lahirna. Ku agida sina gering wamehanana da kitu jang. Cek akhirawit karya pisan manehna ngarasa bunga. Sabab jalan kajahatan asa ngemplong, bet kabeneran ayah si Bahil anu sarua ngamusuh ka jeung salia. Bagi kardos ieu mah. Kardos, nu ngadue kitu mah carana. Ngan kahoyong abdi nu saurang sina gajang-gajang paehna. Sabab eta mah rada beurat pangartina. Nyatana ngaran Bajari. Sina langsung paeh eta mah. Si Bahil nawar manehna ge kimir ku Bajari. Sabab pangabisa manehna aya di sahanapeun musuh. Ya aku mah jadinya we, moga-moga sing hasil kalian lancar. Cuma ini mah pisan gelem ulang. Ulang meuting di dieu dageus-dager. Ngan kade dina ngajalankeun tugas si Aki, ulah rek gagabah pijing cilaka. Mana menyana? Si Bahia nanyakeun menyan anu memang can dibikeun ka manehna. Aki Rawit buru-buru nyadiakeun menyan sagede muncang, dibungkus ku daun pisuk kabehanana opat buruntul. Opat dimaheun saung dibikeun ka si Bahil sanggeus ditampanan. Si Bahil amitan bari tepohongan hunkeun ka Aki Rawit. Geus kitu si Bahil kaluar ti kamar tukang terus amitan ka kulawarga Bah Saridan. Nukeur ngariung di tengah desa. Sanggeus sagala rupana tarapti si Bahil balik bari mawa hate anu bunga. Lantaran tujuanana hasil kalayan aya harapan anyar. Bakal bisa malas pati ka musuh-musuh nanu opatan. Si Bahil ngagedig lempang dina kaayaan peuting dijajabkeun ku reangna Sorajangku. Kocapkeun tilu poe ti harita Aki Rawit ngajentul sorangan di tepas hari. Iceuk si Wanara teu weleh dicekelan salilana tarajauh. Malah mah sarege dikeukeupan. Harita Arjudi jeung adi-adina teu aya di imah. Bah Sarijan keur nempo sawah nu aya tengan Aki Rawit jeung Ambu Sarijan. Kitu ge Ambu Sarijan mah tarawanien ngobrol jeung Aki Rawit. Basana teh karagok jeung era cenah nu matak meuning muprak di pawon beberasi. Atu jongjon Aki Rawit teh manehna ngahulang bari nganteur lamunan. Nyawang kanu anggang rusras inget kana janji pasini jeung Ratu Siluman. Manehna ngarasa boga hutang lantaran can prak ngajalankeun tugas. Kakareta tahar nyieun jalan sangkan bisa nyimponan janji sakaligus. Ieu kana sambil sabulan aing jijing di dieu. Tapi aing teh ngajalankeun janji ka Ki Manyaho. Yang duwe manehna ngadep-ngadep. Tapi ah pasti manehna ge ngamaklum kana kaayaan aing ayeuna nu masih gane tatahar neangan jalan. Sangka jalma-jalma percaya ka aing kabeh. Mun geus samplok kapercayaan moal hese najan rek malikeun lemah oge. Komo deui mangan sakali sakadar seba nyawa ka batu ieu. Nu aya di puncak gunung Parawi. Kumaha carana aing cukup waktu dina sasadiaan manusia mah ieu. Ceuk Aki Rawit dina hatena terus melong kana ieu si Wanara. Muluna geus herang balas dirampan ungah poe ungah peuting. Sok deui Aki Rawit nyarita. Hei Wanara, kami rek nipu jalma-jalma maneh kudu nyomponan kana kahayang kami. Naon-naon nu geus dikaredegkeun dina ati sanubari buktikeun sarta temongkeun ka jalma loba sampan tujuan aing laksana. Jalma-jalma percaya. Kitu ceuk Aki Rawit bari ngobahkeun iteukna. Karasa iteuk namahan ampeng sanana aya nu ngeusian aya nu ngawasa sajabati Aki Rawit. Lang Aki Rawit mikir manehna neangan akal pikeun ngajalankeun tarekahna. Rek nipu ka jalma-jalma urang Ciburial. Datang ngadatang ka dinya teh si Bareta oge teu aya niat hade. Nu puguh mah keur neangan kedok. Sangkan kajahatanana teu kanyahoan ku umum. Buni disimbutan ku lalampahan nu jiga hade. Kujalanna tutulung kanu butuh tatalang kanu susah nu bara nu gareuring. Bari jeung teu menta bayaran. Puguh we jalma-jalma teh percaya sagemrengan. Sarta kabeh nyangka yen Aki Rawit bener-bener sepuh nuli nuhung ahli tutulung. Aki-aki sakti nu rajin migawe kahadean. Dan memang lahir nama kitu. Ngan kahadean teh sakadar jadi kenok keur nutupan niat jahat misalnya. Barang keur ngahulam kitu kurutak Arudi datang ka si kebon. Terus milu ngadaweung di tepas bari ngageberan dadana nu haridang. Jeung ngesang Aki Rawit bumaheun aya batur keur sacarita. Mulai di mana udang? Tongsul di kebon di ngalongo kebon bawang serang tomat lumayan lah saraya ini mah. Ayah repan tiasa panen gerak jawab Arudi. Ih syukur we aduh. Aki teh ngarasa bunga gitu. Tapi kumaha hari pas sore nah aya pagawean teh ujang. Anu teh si bade naon kitu? Aruji rada curing ha. Ieu ujang. Aki teh aya picarita heuh. Hayang ka Bandungan kumaha sasemur-semur ngan aki teh teu aya waktu pikeun ngabejakeunana. Hiji-hijina jalan kudu ngumpulkeun jalma-jalma jeung para pangurus lembur. Kalamun geus kitu aki bakal bebas sacarita laluasa nepikeun pamanggi. Sing kumaha lamun ku ujang bejaana sanggup ada wanda. Bila waktosna ki aruji jiga nu panasaran hayang geura nyaho. Ya lamun teh aya halangan mangke we pas sore hayang ngumpulkeun jelema. Mun ujang sanggup bejaan Pak RT dua kampung jeung pangurus sejenna haturan deui ka dieu kitu akhirnya aya perlu penting kitu. Oh, gitu mah nggak tuh gampil atuh gitu-gitu emang. Sangko para layak nyorong ngobrol eta ge. An izin sono teh bilih ngaganggu ka aki. Mangga ki, ulah sok seueur tamu lah. Mun sok seueur tamu nu mulut tulung. Pilih teu kacabak mata ayeuna mah. Aya rencana kitu rupina bae sae aki teh bakal seueur nu sumping. Cek aruji bungaheun. Sabab kumanehna kamanehna sok mineng aya nu nanyakeun ka aki Rawu, basana teh hayang ngobrol bari mulungan luangna. Dumeh kakolot anu luhur ilmu loba pangabisa. Nya komo we kitu majang tantu babari kumpulna. Kitu we ka hayang aki mah kumpulkeun jalma-jalma akhirnya cacarita da sagitunya. Mangga ki mangga. Keun ku abi urang kempelkeun lah. Tangtos gampil cek aruji sanggupeun pisan sabab teu hese. Ngumpulkeun jalma urang dinya mah saterusna aki Rawi jeung aruji ngobrol anu teu puguh. Meni sagala dicaritakeun dibarengan ku bunga hate. Kabeh hatur salam ti pribados ka Boy Saleh ya. Di mana kawit Boy Saleh tontos gabung di channel budaya Sunda Panendengan. Saterasna ka Teddy Kurniawan ya. Hatur nuhun. Tekah Nuraini Devi Supriyatna. Ya Petrosa Anis Pak Akhir Jakaria Koyim Maman Tamli Malihah Florentina Nining Roni Oya Yuni Bocago Prabu Yudhistira Sarang Ida Sonjaya. Mudah-mudahan sadayana dina ginanjar kaula jangan dongeng salajengna urang daun kedih hatur nuhun. Mitra kaundang, keur kitu kurunyung aya nu datang hiji lalaki tengah subuh, pakaian rudin awak begang beungeut haropat pias buuk jabring panon celong, kumis rogok matak sareukseuk eta jalma nyampeurkeun ka aki Rawi kereureun terus uluk salam bari mangga. Punten ki abdi teh bade tumaros dupi bumina aki Rawi teh nalaras dieu kitu. Abdi bade ngadeuheus ka anjeunna cenah hormatna ka bener ujang. Ya patuh kalau buat kalian. Nuti mana teh udang teh? Abdi teh pun masna tidak murut silumut. Pokna bari terus ka jero manehna diuk sasalaman heula ka aki Rawi. Jeung ka aruji geus kitu ka radio. Lamun dipercaya mah nya aki bisa nu dijangan ku ujang. Nah ya pikir sae nyaon atuh ka aki teh katingal abang urus jeung Dalia. Nah ya nu teu damang atawa kumaha? Aki Rawi gancang cumanya hayang buru-buru rengse masalahna. Dicingke kaburu daratang manten anrek kumpulnya. Iya ki abdi tetos 15 tahun rumah tangga anak geus 7 tapi teu aya nu mati. Da puguh teu kaurus imah butut pamajikan gawena samutut nyungsi. Dari balas kuku kulutus ari abdi pagawean ngan bingung jeung bingung we ki sabab hirup teh teu semplek nyak semplak. Itu salah kieu lain usaha mah usaha matak bosen ngalakonan. Nanging aki abdi teh tetep nisim teu aya pisan kamajuan bujeng-bujeng tiasa kawas batur kabuli itu kabuli ieu keur dahar ge abdi teh seusus. Tah kumargi kitu ayeuna mah ngahaja nepangan ka aki maksud bade munut tulung hayang dipangmukakeun jalan usaha na kedah kana naon atuh nu sakirahasil. Nargi abdi teh nguping wartos si batur yen aki teh saksi sarta tulung. Kira ku ari kanu gering tiasa nyageurkeun ari kanu cageurkeun tiasa nulungan. Sakitu maksud abdi teh ki abdi teh awak mah cager ngan teu tentrem eta jalma nu ngarupuk ngaran masna ujug-ujug ngorolan nyaritakeun pamaksidanana si janu geus meunang ngapalkeun ti angang Oge gulid hati serta gulid zikir rekmen katilung kafirawi. Oh jadi gitu. Nyata haji aju ku api ge. Tapi ya api mati nyaho karena ilmu kabeunghar. Mun nyaho ge nya. Oge dijalankeun ku api ngara api jadi beunghar. Tapi buktinya mah api teh miting kaya kaboga ditinggi ge jeung numpang. Bakal aku nonde nyangun kan boga imah gitu. Tapi ngajan bari jeung kitu. Ari kan susah juga udang madang doa gitu. Nulungan minta gitu ukur nulungkeun tempat nawungkul. Moal bisa bari jeung prakna kumaha da ari mah bidudu jaki. Kan tenan de mah atuh teh janampi hatur nuhun we sajacanan ge. Boga atuh. Ku akhirna dituduhan. Dan dakwaan urangna jangan rugi. Akhirnya mendatai sahabat om. Tadi aku ini di namanya melahkan nyawan gudang masnya. Afirawis ngareret ke Aruji mau dipikah-pikah langsung. Dan sang ibu trek nyimponan pamenta siri lagi sayagi saisabat kom di Sunda di Nameja. Jambatnya, dan kedah cuma ada di Jeki. Sempol tuh kan nyabat kom, ayah naon dangket. Akhirnya kaburuan ya. Manggaki, masna melong karena saidina baskom. Panon mengisut-isut bakat suhayam sidi. Nah ayah naon dirinya, tapi saneneh di karancahan ku Afirawis muka tempo ukur saya. Tapi sabada Afirawis minta-minta karena ikut siwana rabre dina saya ayah gambar batu gede. Mulai di puncak gunung dirinya ayah nempatin hurilap cahayaan. Urung ngempuro mata kabisa puguh masna meni olohok ke kanyahuan. Kanyahuan Afirawis gus nyampur kedai pok nanya dari anaknya. Nah onu kacempo ku udang king sidik ngalah yakin. Nena ya batu agung di puncak gunung serta seueur nu patingguri lapir emas permata. Naon di tapos nasi agia dijoget ku akhirna diharewoskeun. Sabab eta mah milik udang nu sajeun mah teu meunang ngilu adenya. Masna ngadeukeutan selina dideukeutan. Dideukeutan kana beungeut Afirawis. Sok Afirawis ngaharewos ngan kadenya kumasna wungkul. Ariji mah naja deukeut ge teu nyahoeun jeung deui supati malire. Bagus situ biasana. Jambatnya mun udang hayang beunghar jeung beda ini ka puncak gunung Palawit. Dirinya aja batu gede mungaran batu induk. Kiting dirinya engke bakal aya pitu kumaha de. Eta cahaya nu katempo dina baskom cahaya di batu emas berlian bagian udang berbalik tadi. Yang udang dalam pitu udang ayeuna geura pisan dung-dung. Tanggu bagja udang. Afirawis nyarita mun teu ulun-ulun. Ngayakinkeun jeung watak bunga. Tubuh emasna menirumen hap terus sengkat balainan poknan. Sudah menak naon abis kecil naon di syaratna. Tunggu mawa naon-naon tadi dong masih ingin kan. Jadi tunggu makai surut syarat segala. Sabab aja mah, gesi dulu jadi milik udang. Asal datang pasti bonang. Berat geramnyang. Udah awak kabari kaimah diisi milik udang jauh mandek. Seksi rawis besinya yakin-yakin. Maneh najis milicinya gudrus surjal malian. Nuhun atuh sia bikin nyos ayeuna pisan. Ningali badana badi hapunten margi teu acan tiasa masih naon-naon depu abi teh jami teh gaduh. Gini geuleung teh hasil tangtos abi bade merogikeun ka dieu. Ulah loba pikirannya. Ayeuna geramnya ngejung geura datang. Datangan tinggikan ujang simbae da aki mah hayang dielek. Anggeus nindingan bari amisan leos masna ini. Bari mawa hasil nulujina sabab niatna hasil sarta boga hartaan anyar. Harita para mitra sadaya bari lempang teh manehanana nyipta-nyipta keayaan maneh ngalamin geus beunghar. Lantaran geus tahun-tahun hirup malarat ayeuna aya karep hayang beunghar. Menta-menta ka jalma nu teu tungguh didikanana cenah para mitra hayang beunghar nate. Kape atur salam salajengan akan ya kurniasih Cilauk Dokter Yulen Gabel ya Kang Eman Rajiman, Kang Dang Parton, Kang Anoles Mana, Kang Yepi Petrosa, Kang Alsep Suyana, Mumun Mulyasari, Kuen Kinjamah, Usi Mariama, Yana Caryana, Teh Eti Antapani, Kang Nana Andrian ya namanya muncul di Kang Nana Andrian, Umi Aisyah. Teh Santi Dubey Ari Sutrisna Ani Mulyani. Mudah-mudahan sadayana dina ginanjar kalujengan dongeng salajengna orang tahu ke diatur nuhun. Para mitra kaum dangu Waktu tete rasanya relekna panon poe ngarayap terus taya eureuna. Teka nyahoan geus wanci asar tibulah kidul juljo nu baratan. Harita teh tibulah kulon ting torojo ti wetan ting rongheap ti kidul ting kurunyu. Kabeh muru ka imah bah sarijan lantaran geus meunang uleman ti aruji. Dina kirawi trek cacarita ka jalma loba. Puguh imah teh timahi kapaksa semah nu daratang sinangariung diburuan. Malah akhirna masaraya kaberuan dan datang lebih loba batanu dionang. Loba jalma nu panasaran hayang nyaksian kana caritaan akirawit nu dianggap sakti mandraguna. Nempo kaayaan kitu akirawit kacida bungaheunana lantaran tujuanana bakal laksana. Sarta bakal babari ngabeja niatna ka balarea. Majakeun niat malah mabah sarijan geus aya di imah miru ngariung narima semah. Pok Pak RT ngamimitian nanya sabab geus hayang nyaho kana maksud akirawi. Pangapunten Ki abdi teh kumawantun, kumargi abdi ngaros reuwas ieu teh. Taina bade kumawantun tumaros ka aki, na bade aya pikir saeunaon atuh ieu teh nu saleresna. Bili aya hal itu ieu mangga-mangga geus saurkeun. Ulah ngaros kagok atanepi asa-asa tangtos ku simpuring sabaraha kanca bade di Bandungan. Mangga langsung saurkeun kana pokok pangkalna. Kitu ceuk Pak RT jep nu ngariung jempe. Puluhan pasang panon marolong ka akirawit siga nu hayang sirik kana embutna biwir akirawit narasidik jeung jelas kana caritaanana. Nuhun deui jang RT aki teh bungah nu taya babadana geus dipercaya ku sadarea. Sameme aki ngabejakeun paniatan aki nganuhunkeun ka sadaya nu hadi nu barandos nu bonan kana pangonang aki. Salajengna hapunten anu kasuhun rehna para baba sadaya. Ku aki teh moal dituangkeun. Ada nabi dileutkeun, sumping ka dieu teh sakadar bade disuguhan ku obrolan we. Nanging sok sanos kitu. Mugi-mugi obrolan janten mangfaat. Hadirin raung naremalan nyebutkeun sawios jeung nyuhun nganuhunkeun ka akirawit. Jep deui jempe para mitra terus akirawit nyarita deui. Nu pisalajengna urang langsung we madar masalah maksud aki pribadi kieu nu sanyana. Penting kamari aki ngimpi sarta eta impian kudu ditepikeun ka sadaya. Sabada dilenyepan ku aki eta impian pihartieunana kieu. Lemur ciburial bakal kaurugan dunya badana, bakal kadatangan harta bana nu lain saeutik. Jadi ceuk cohagna mah urang ciburial bakal baleunghar, bakal loba harta bana da kitu ceuk ramalan aki. Sadaya ngajenghok holohok bengong can ngarti kana maksud akirawi. Sabab sanajan kalalobaanana jalma Hayang Beunghar ge ari kitu-kitu teh imah teu kaharti sajongjongan mah jempe jalma-jalma caroloho. Akirawit rarat-raret ka sakur nu hadir meni teu sirikna unggal beungeut di pelong kawas anu hayang sirik kana parobahanana. Kumaha maksud aki teh nu saleresna? Abdi mah teu ngartos ieu teh, ceuk Pak RT ngawakilan sararea nu ngariung marolong deui ka akirawit. Kieu jang RT. Lamun ditarima kitu bae omongan aki teh memang matak ngajenghok. Sabab kumaha carana make beungheur dadak-dadakan. Moal aya na jeung nepi ka hulu buluan belut oge, sirungan naon teh lisung oge. Da moal kaharti, tapi ieu ilapat kudu dilenyepan deui jero. Sarta sing apik mikiranna sabab ngandung siloka jeung dalucing. Da aki mah moal ngajak tadalucingan ka para hadirin sadaya da moal aya nu kaharti. Ayeuna mah akhirat ngabejakeun sajalan terahna ngarah gancang ka hardi. Mun kitu we kilas sing jelas we, ceuk Pak RT nu sejen unggut-unggutan satuju kana omongan Pak RT. Ai katerangan nu jelasna mah kieu urang Ciburial bakal jarali jalma nu beunghar. Asal daek usaha. Ngan usaha teh kudu aya jalana, kudu aya pangorbanan. Aku lantaran kitu, lamun urang Ciburial hayang beunghar, akhirat nuduhan jalana saluju jeung ilapat nu katarima ku aki. Sedangkan hasil jeung teu mah gumandung kana milik masing-masing. Oge gumandung kana kasuhudan dina ngajalankeun usahana. Tapi sok sanajan kitu lamun sararea daek gotong royong sauyunan, gede harapan kana hasil sabab ieu mah ngan kalimi gawe kitu dah. Asal urangna boga kahayang jeung boga niat, saga hayang beunghar kitu. Kumaha carana ki? Naon jalan-jalana? Pak RT beuki panasaran malah mah nu ngariung meuni ream. Ngaranyakeun kumaha carana sanggeus jempe deui akirawit ngajawab kalayan tenang jeung ngayakinkeun. Para baba sadaya, aki teh ari ngajelaskeun sacara panjang lebar mah moal bisa sabab waktuna moal mahi. Jeung deui can pati jelas pituluna ayeuna mah hayu urang pada nyaksian kumaha carana mun Hayang Beunghar nganceuk bae jatina impihan aya harta karun anu karuang ku taneuh nyupi hargaeuna na moal ka itu jeung deui aki teh nyaho duka mangrupa naon teh harta teh can jelas dagulan dalan kitu hayu ayeuna urang jelaskeun sarta mentak disaksian ku sadayana da ieu maksudna utama pangumpulkeun jalma teh hayang disaksian. Mangga, nyakseni. Maladir menireang nemalan. Sarereang ngarasa bunga hayang geura meunang beja. Ngeunaan jalma, punten, ngeunaan jalana. Mun Hayang Beunghar teh akirawi teu loba omong deui geuwat menta cai kana basko bodas. Ku aruji geus disadiakeun terus dituna di tengah-tengah riungan. Akirawit sorangan nangtung di dina diriung ku sarereang. Ngasohela orang bicara kumaya tindakan akirawit wangga orang antras ngasohela kapiatur salam salajang naka ninda de Fatimah ya. Ngiring manco watanun Is Juliani F. Karsim F. Saifullah Asep Saifullah Amah Mariamah ya. Bida Rizkiani Rohimat Darsono Imat Rahmat ya. Setelasna Mi Aisyah Yana Sariana Kang Wawan Sudiana Wawai Sudiana ya. Didin Rismawan Deni Limbangan ya. Akmal Sintompul, mudah-mudahan sadayana dina jinjang jarak kalau jengar manisah itu hapunten kakirangan hapunten oge nanti sapa kada suka enak intun kini salam di channel budaya Sunda Penindengan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harita akirawit nyarita deui para hadirin sadaya Mangga Bandungan ayeuna aki bade menta-menta ka nu kawasa sangka dibuhakeun jalan nu hade pikeun nyaho tah cita-cita sadaya cik akirawit terus nyekel iteuk siwanara terbahuluna ketruk kana taneuh karasa asa euleuh repok nyaritaan tarenaker nulinggih di bumi nu ngagandong di awang-awang nu ngajepat di opat madhab ieu kuring kawakilan kurang ciburia lamunnya impian kuring bener geura dudukeun alamat utang tu ciri nu pasti nah di mana ayeuna papenjaman harta menta dijelaskeun dina cai nu aya dina baskom peke mongkeun malar ka saksi ku sadaya da kuring mangan darma cukang landaran keteruk itu siwanara ditotongkeun kana bumi 3 kali bari aya gambar dina cai ku sadaya jelas katempo hampir bareng ngadeukeutan kana baskom bari pating areuh ting aruluh aya gen gogodeg bari kumacrek ari nu jadi sabab dina baskom katempo jelas pisan aya tumpukan harta nu teu kaitung pi hargaeunana malah taya nu bisa naksir iwati gogodeg bakat ku kaget nu katempo emas jeung inten berlian katut barang-barang gede hargana aya di hiji lomang nu aya di puncak gunung minangka cirina di dinya aya hiji batu nu kacida gedena malah hampir sarua jeung tangkal kain nu aya gigireunana kareng batu indung teh anu aya di puncak gunung Parahu kumaha jelas ada bindo pada bapak jelas sarerea nyebut jelas saur manu jembe deui pok Pak RT nanya kenaon hartosna ieu ki di mana ayana ah ieu teh nyomongkeun ka urang sarerea yen aya papeneman atawa harta karun di hiji tempat da kitu gambaranna teh nganceuk pangalaman aki nu aya batu sagede kitu teh di puncak gunung Parahu tadi dinya aya harta bana nu teu kawilang gedena mun Hayang Beunghar digatuh tareang kadinya sidikeun lebah-lebahna mun perlu mah catet dina kertas tangke akurkeun di ditu jeung buktina na di mana aya eta harta tang 2 hari kumora mah gede tadang ka bakal kabang di tadi cik akirawit dari apisan nerangkeun hartina tina gambar nu dina baskom. Oh, jadi kutan teh kitu nya ki sigana eta lomang teh dihanapeun batu gede mun hayang nyokot eta harta kudu bisa ngagulingkeun batuna atawa kudu bisa nyieun liang ti hanap di korewet kawaslana sigana bakal kapanggih eta harta teh Pak RT sumangetna keur nyaritana percaya kana eta kajadian Sarta timbul dina hati hayang nyoba-nyoba neangan eta harta sugan ayam milih jadi beunghar. Nah, bener gitu dang ete, peke geura balikiran ku salaya, da aki malaina hayang beur jeung hayang beunghar lagi malain. Lain jeung hayang beunghar geus obotan naga. Sajaba kitu aki teh sakadar kadatangan dilapat nu kudu ditepikeun ka urang Cibuya. Omat kanu sejen maulah dibejakeun bising kasoro. Yang bisi mata pasea sabab merebut harta benda nu gede bisa cilakana sakitu ge aki mah. Sarerea umbut-umbutan para mitra, sarerea kataji jeung panasaran pada hayang beunghar jeung hayang ngajaja tanaga jeung milih, hayang nyusul ka Gunung Parawit pikeun ngabuktikeun haknya atawa henteu. Dina akhirna sakur nu aya di dinya rempugan yen rek babarengan ini ka Gunung Parawit. Nempuh heula batuna nu ngajegir jeung hayang sidik kana lebah-lebahna, sangkan bisa diakalan pikeun nyokot eta harta. Atuh meuni saheng jelema teh kabeh ngabudalkeun eusi hatena pada hayang katangar yen dirina wani jeung gede tanaga. Akhirna Pak RT Biantara. Para saderek sadaya hanya kal pisan nya teh waktuna kaburu beak urang teh ieu. Oh, urang teh. Ya, RT Biantara kosna kaujing seeh. Lugina dugi ka dieu lah para wargi carios nyambung nu judulna Hayang Beunghar karangan Kileuksa dina bagian kaopat tunci. Sanes kirang sono para mitra mangga wilujeng kandun bae ka sadayana.